Halo guys, balik lagi sama aku di channel Gagapam. Kali ini aku mainin lagi game RPS Mundo Wena Pantos ya. Kita lanjutin lagi resep yang ada. Tinggal dikit lagi kelar guys, jadi bisa beralih ke video yang lain ya. Oke, kita langsung aja. Tapi sebelum itu jangan lupa di like dan juga di subscribe. Oke, balik lagi di game Harvest Moon The Wine of Anthos-nya ya. Dari dalam gamenya. Nih, kita lanjutin lagi daftar resepnya. Karena tinggal dikit lagi, mungkin besok udah habis daftar resep dan beralih ke video lain. Atau tentang game ini lagi, tapi yang lain ya lihat aja ntar ya. Oke, kita langsung aja. Tapi recap dulu ya. Aku tuh udah ada stew, gratin, salad, bonde, patch, minuman dingin, minuman hangat, kue, pie, terus selai, sushi, makanan dari ikan, pasta, dan juga nasi goreng, terus gelato yang terakhir ya. Terus ada, nah ini selanjutnya nih. Selanjutnya ada telur, coklat, dan juga keju ya. Nah yang terakhir ntar ini nih apa nih, nggak tahu apaan, baguette apa atau nggak ngerti aku. Oke, yang pertama dulu nih ya. Yang pertama itu ada telur goreng atau telur mata sapi. Telur mata sapi ini guys ya, kalian bisa beli di ini ya, di Lenten Bari, setelah kalian bikin kitchen yang dibikin sama Doc ya. Nah, nanti kalian bisa beli resepnya di emaknya Brandon ya, di emaknya Brandon. Harganya itu lumayan mahal, 2000. Telur goreng 2000 loh, mantap nggak? Telur goreng 2000. Nah yang ini truffle fried egg ya, telur goreng atau telur mata sapi ditambahin truffle. Ini kalian bisa beli di Brandon ya. Nah Brandon itu di luar, kalian tinggal tracking aja Brandon. Mana Brandonnya nih? Nih Brandon, kalian tracking aja. Terus cek dah, dia ada di luar atau enggak. Nah, kalau dia ada di sini nggak bisa, guys. Kalau dia ada di restorannya nggak bisa kalian beli, ya. Tapi kalau dia di luar bisa nih, kayak di Herzberg atau di Providence atau di Zimagard atau di Lenten Bari. Nah, itu kalian baru bisa beli item-item yang dijual sama brandernya ya. Kalau dia di Lilikala ya nggak bisa. Oke, next ya. Next itu, oh iya, harganya nggak tahu ya, aku harganya berapa, lupa. Harga dari travel red egg-nya nggak tahu aku berapa ini. Butter. Ini tiga item yang sering diminta nih ya. Ini yang sering diminta sama traveler ya, sama satu lagi ini ya. Ini butter kalian bisa beli juga di emaknya Nile ya. Di emaknya Nile saat udah bikin yang namanya kitchen juga. Nah kalau kalian udah bikin kitchen, nanti kalian bisa beli yang namanya butter ini. Kalau bisa banyak-banyakin susu guys, karena nanti bakalan banyak banget resep yang namanya susu gitu. Yang butuh susu itu banyak banget resepnya. Ini juga salah satu yang butuh susu, keju-kejuan gini butuh susu semua. Dan gila banyak banget butuh susunya. Ini juga nih kalau nggak salah coklat. Oh ya, ini harganya 1000 ya. Kalau yang ini 2000, yang ini 1000, yang ini nggak tahu berapa. Terus ada dark chocolate. Dark chocolate itu siapa yang suka dark chocolate atau white chocolate atau milk chocolate? Ini kalian bisa beli 3 coklat ini ya. 3 coklat ini enak banget kayaknya sih. Kalian bisa beli di Providence ya. Nah, beli di Providence setelah kalian kelarin story-nya. Kalau kalian udah kelarin story dari Providence, nanti kalian bisa beli yang namanya coklat-coklatan ini. Harganya masing-masing 1000. Dark coklat 1000, terus white coklat 1000, terus milk coklat juga 1000 ya. Kalau aku sih nggak terlalu suka coklat karena nggak terlalu suka manis banget gitu. Atau yang pahit banget nggak terlalu suka. Oke, next. Ada hard cheese ya. Hard cheese juga dibutuhin buat resep apa gitu atau request siapa lupa aku. Ini hard cheese, ada fresh cheese, terus Western Rind cheese dan juga blue cheese ya. Ini cheese-cheesean sebenarnya kalian bisa beli di Herzberg ya. Kalian bisa beli di Herzberg nih, 4 cheese ini. 4 jenis cheese ini kalian bisa beli di Herzberg. Kalau yang ini butuh bintang 4 ya.
Yang ini butuh bintang 4, yang ini butuh bintang 4, yang ini butuh bintang 4 dari Hershberg ya. Terus yang ini butuh bintang 5. Bintang 5 dari Hershberg. Harganya masing-masing 1000. Ya, masing-masing harganya 1000. Ini kayak keju yang udah diendepin berapa lama ya? Keju katanya semakin lama diendepin bakalan semakin enak katanya gitu. Sama kayak wine, aduh. Kayak fermentasi gitulah ya guys intinya ya. Oke, itu doang nih buat resep dari telur, terus apa lagi itu? Coklat dan juga keju ya. Kalian bisa beli di 3 tempat doang, Lentenbury, terus Providence dan juga Hershberg ya. Cuman 3 tempat itu doang, guys. Zimmergarten enggak ada. Terus mana lagi enggak ada? Lilikala juga enggak ada ya. Oke, sampai di sini aja dulu buat videonya, enggak terlalu panjang ya, enggak apa-apa lah ya. Oke, sampai di sini. Kalau kalian suka sama videonya jangan lupa di-like, terus di-subscribe juga, share juga ke teman-teman kalian. See you next video. Bye bye.